ya. Mantap. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. Ada yang request katanya servis manual Yamaha Vixen Advan ya. Oke, okay, kita servis throttle bodinya. Oke, okay, bro. Ini dibuka. Nah, caranya ini tidak usah apa ditarik ke samping ya, tapi ini ditarik ke belakang. Ini ada karet dan langsung kita tarik ke belakang kanan kiri. Oke, samping ini sudah dibuka kanan kiri. Caranya ditarik dulu ke samping bagian ujung sini. Maaf agak gelap ya karena hujan di luar. Tarik dulu, ini soalnya ada karet bodi ya. Nih ada ini, tarik dulu ke samping lalu setelah itu tarik ke belakang. Karena kalau ditarik ke samping juga nyangkut ke sini. Nih, ada penguncinya. Ini patah kalau ditarik ke samping. Lanjut. Oke, di bagian sayap ini ada baut juga. Biasanya ini bautnya besar. Tapi ini sudah diganti dengan yang baut biasa, kecil. Lalu pada bagian depan juga ini ada baut. Nah seperti ini bautnya. Oke, harusnya di sini ada karet, ternyata tidak ada. Kalau di bagian bawahnya ini ada ya. Dan tarik ke bawah. Jangan tarik ke samping pada bagian bawahnya. Nah, pada bagian ini nyangkut ke sini. Ini tarik ke bawah. Kalau bagian atasnya tadi ditarik, harusnya ada karet bodi di sini. Di bagian atasnya. Nah, ini ya. Harusnya ada baut karet bodi yang bulat-bulat itu. Terus di sini juga ada baut buka. Ini penutup tangki. Kanan kiri sama ya. Buka. Oke, setelah itu kita angkat ini. Seharusnya di sini ada penutup kunci ya. Tapi ini sudah tidak ada dan ini lubang bautnya. Kalau yang tadi di atas, yang ini dia. Jadi tinggal tarik aja ke atas. Karena ini udah seperti ini, jadi sononya. Tarik aja ke atas karena ini karet ya. Lalu ini bagian belakang kita buka dulu sementara, nanti pasang lagi untuk membuka selangnya, selang dari throttle body. Ini bautnya juga sudah bukan aslinya. Lalu pada bagian depan juga ini buka, tapi sayang bautnya sudah acak-acakan ya. Ini pakai 5 malah, yang satunya lagi. Angkat saja ininya, penguncinya. Nah, kalau sudah seperti ini, baut yang tadi yang di belakang ini pasang lagi supaya tangkinya tidak jatuh.
biarkan saja seperti ini. Oke, tangki sudah disandarkan ya ke sini, posisi kontak, dan jadinya seperti ini. Kita buka ini satu-satu ya. Ini kabel sekitarnya kita buka dulu. Nah, caranya ini dipijit, ada penguncinya, lalu tarik. Oh, ternyata masih jatuh dan kita ganjal saja. Kita ganjal saja. Ini. Dan ini selangnya ada dua, buka. Nah, sama ya seperti tadi. Ini ada penguncinya. Lalu cabut. Lalu ada selang juga ini, kita cabut. Kalau nggak bisa, ya ini harus dapat ini. Nah, nih, ini bukan selang injektor. Oke, ini selangnya masih nyangkut di penguncinya. Kita menahan ya, bukan pengunci. Kita kebawakan seperti ini. Nah. Atau dengan cara ini. Nah, kalau misalkan si tangkinya tidak bisa nyangkut di tutup kunci atau di kunci kontak ya, kalian boleh ganjal ya. Kita buka pengunci ini dengan nih. Dengan obeng min yang kecil ya. Oke, setelah itu kita buka ini, tinggal geser saja kalau ini pada pengungsinya, lalu kita tarik. Nah, gampang kan? Jadi begini, asalnya gini, nih. Nah, kalian tinggal congkel saja pada bagian ininya. Congkel. Nah, keluar sampai seperti ini. Lalu selangnya ini ditarik. Tapi sebelum dicongkel ini jangan main-main, ini langsung ditarik ya. Dikeluarkan ininya. Nanti bisa patah ini. Oke, lanjut. Setelah ini kita turunkan tangkinya. Oke, pada bagian ini kita buka dulu. Kalian butuh obeng atau kunci 8T, tapi lebih gampang dipakai 8T. Ini box filter khususnya. Oke, lanjut kita ke sini. Ini baut 10 ya. Kanan kiri dibuka saja. Kita mundurkan box filternya supaya mudah saat membuka throttle body. Ini kanan kiri. Oke, box filter belum mundur ya, karena ini baut selang hawanya belum dibuka pakai kunci L3 untuk buka ini. Setelah ini dilonggarin, nah dilonggarkan saja, jangan dilepas ya. Baru kita mundurkan, ini dorong ke belakang. Ini. Oke, seperti ini. Sudah ya. Ditarik ke belakang dan langsung kita ini selang injektor, dan ini selang ke TA, maksudnya kalau ke okay,
ini selang injektor. Ini adalah kabel ke tangki, ada dua. Terus ini selang yang tadi kosong ya, boleh dicabut. Kalau ini asal-asalan saya bisa cabut, kalau ini jangan. Ini harus dicongkel dulu dari arah sini sampai keluar seperti ini, baru dicabut. Oke, dan ini sudah mundur seperti ini. Lalu kita ke bawah ya. Nih, sama ini juga ada penguncinya. Nah, tinggal jepit pakai pelunjuk kayak gini, tek, sambil ditarik. Nih, tarik seperti ini. Terus di sini sama seperti tadi ada L3. Ini ada dua bawa apa? Kleman dari throttle bodinya, yang satu ke throttle body, yang satu ke manifold ya. Kita buka yang belakangnya. Jangan, kalau yang ini jangan dibukalah ya. Enggak usah, kalau yang ini satu lagi. Kita buka yang ini. Dilonggarkan saja sama seperti tadi. Terus longgarkan. Enggak usah dilepas. Oke. Sekarang kita balik lagi ke atas. Oke, kita tarik. Bantu dari bawah, didorong ke belakang sama. Nah, sekarang ini ada selang apa ini? Selang radiator sepertinya. Dan ini kabel gasnya sudah pada lepas ya. Harusnya terkunci. Ini ada penguncinya juga sama. Oke, tinggal bersihkan sekarang. Dan ini throttle bodinya. Jangan khawatir ya, ini kalian boleh buka ini. Ini setelan langsamnya. Oke, kita buka saja ini setelan langsam ya. Nih. Nanti bisa di setel. Kotor ya. Oke, kita bersihkan. Oke, kita bersihkan. Sebetulnya untuk ini setiap lubang-lubangnya kita semprot juga pakai karbu cleaner. Sebetulnya kalau piston aspal ini lebih mudah ya servisnya daripada piston lama. Apalagi saat membuka pada bagian selang injektor, piston aspal ini lebih mudah dibanding piston lama. Servis manualnya. Kita bersihkan juga jalur soketnya. Terus pada bagian ini juga dibersihkan. Thank you.
pasang. Kalau servis Yamaha Vixen Advan ini lebih cepat ya. Oke, kita padatkan dulu. Sampai padat. Nah, jangan terlalu keras karena ini plastik. Terus kita putar balik satu setengah putaran saja. Nanti kalau kurang ataupun lebih kita atur lagi. Oke, kita pasang lagi. Oke, kita pasang, bro. Kita pasang dulu kabel gasnya. Ini tadi pada lepas, pas saya buka ternyata. Ini pakai kunci 10 ring ya, 10 pas. Oke. Soalnya ini kalau murnya lepas, nanti mengganjal ke sini. Nih. Jadinya gasnya naik terus. Ini nanti belakangan maksudnya. Dan sekarang kita masukkan dulu, bantu dari bawah ini. Nih. Pakai tangan juga dari bawah seperti ini. Bantu. Oke, langsung dorong. Dan baut L3 yang tadi ini di bawah kita kencangkan. Ini ya. Tetap pakai kunci L3. Kebetulan ini request ya. Ini servis manual dari Yamaha Vixen Advan. Requestnya ini. Oke, kita balik ke atas dan ini pasang dulu dengan cara didorong sampai terdengar suara ya. Truk. Nah, belum masuk. Nah, udah. Lalu kita masukkan ini selang hawanya dari box filter ini, sama didorong ke depan. Kita bantu pakai obeng min supaya ini tidak melipat ya, obeng min kecil. Nah, seperti ini. Oke, sudah masuk. Dan kita kencangkan L3-nya. Lalu kita pasang baut yang di samping box filter tadi, baut 10. Oke. Baut ini kita pasang lagi. Kanan kiri. Lalu ini kita pasang juga. Jangan lupa filter dan box filternya dibersihkan juga.
ini juga diganjal tadi. Kalau kita perhatikan karetnya. Oke, mau di sini belakang ya. Kita sambil dulu. Ya, apa menghindari jatuh nih. Salah-salah saja. Lalu di depannya di ganjal juga. Oke, kita pasang dulu apa ya? Sekarang selang injektor saja dulu ya. Dan sekarang ini sudah seperti ini. Tadi sudah dibuka ya. Pakai obeng yang kecil dan sekarang tinggal masukkan saja. Awas hati-hati memasukkannya. Takutnya bengkok ya. Oke. Tinggal masukkan saja. Oke, sudah. Dan kunci. Oke. Oke, cara menguncinya ini tinggal ditekan ya, yang coklat ini. Tekan saja seperti ini. Sudah, beres. Dan ini sangkutkan ke tempatnya. Dan selang ini dimasukkan. Terus ini tidak akan ketuker ya. Kalau hitam ini hitam, kalau putih ini juga putih. Ini tinggal masukkan saja seperti ini. Nah, belum mengunci ini. Coba kita tekan lagi sambil ditahan tangkinya. Nah, udah ya. Sama ini juga. Udah, oke. Kita buka ganjalnya dan tinggal menghidupkan sekarang. Alangkah baiknya busi pun dicek. Oke, kita tes ya. Mungkin ya, Mas ya.